Menjelang konser Lesti Kejora latihan bersama Il Divo. Grup vokal musik klasik Il Divo siap menggelar konser pada tanggal 11 November 2023 di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Konser yang dipromotori oleh Konser Kita itu bertajuk Il Divo A New Day Tour 2023. Dalam konser ini, Il Divo akan menghadirkan Stephen Lebri sebagai special guest vocalist untuk menggantikan vokal Carlos Marin yang telah meninggal dunia karena COVID-19 pada Desember 2021. Wisang Geni Basuki, CEO Konser Kita, yang akrab disapa Wisang, mengungkapkan sejak awal tahun 2023, bisnis hiburan khususnya penggelaran konser musik mulai menggeliat dan telah banyak digelar di berbagai wilayah Indonesia seiring sudah meredanya pandemi. Namun konser musik klasik masih jarang ditampilkan. Tak hanya itu, dalam penampilannya nanti, Il Divo juga akan ditemani dan berkolaborasi dengan Lesti Kejora, musisi dan diva dangdut Indonesia yang berbakat. Sementara itu, Lesti Kejora mengungkapkan dirinya sangat tidak menyangka bisa diberi kesempatan untuk manggung bersama Il Divo. Bagi penyanyi kelahiran 5 Agustus itu, tawaran ini tidak boleh dilewatkan. Aku merasa tertantang saat ditawari oleh promotor Konser Kita untuk kolaborasi dan tampil dalam satu panggung bersama Il Divo. Apalagi genre musik aku dan Il Divo beda banget, jelas Lesti Kejora. Mengingat keterbatasnya jumlah tiket yang akan dijual untuk konser ini, Konser Kita menyarankan supaya para penggemar dapat segera memesan tiket konser ini agar tidak kehabisan. Lebih lanjut, ayahnya Baby L tentu memberikan dukungan pada istrinya yang sebelumnya sempat tidak percaya diri karena harus tampil dengan band internasional. Lewat tayangan video yang diunggah oleh channel YouTube Was-Was pada Kamis tanggal 3 November 2023, pria yang akrab disapa Bilar buka suara soal konser istrinya di Il Divo. Meskipun sempat ada keraguan dari Lesti Kejora karena harus bernyanyi dalam bahasa asing, namun ahli tarot yang bernama Madam Clarita melihat penampilan istri Rizky Bilar di konser Il Divo akan memukau banyak orang. Pasalnya, usai konser Il Divo di penghujung tahun 2023 ini, istri dari Rizky Bilar ini akan kebanjiran banyak job, akan menambah penghasilan serta semakin banyak relasinya. Dalam kesempatan itu, Lesti Kejora juga mengatakan bahwa rencananya ia akan membawakan 2 lagu yang tidak disebutkan judulnya apa. Lesti Kejora hanya meminta doa pada publik agar nanti penampilannya di konser Il Divo berjalan dengan lancar dan berjalan sesuai dengan keinginannya.